Pemilik Manchester United bersumpah bakal terus belanja pemain. Fans Manchester United mungkin akan senang mendengar kabar berita ini, tapi di sisi lain mungkin mereka juga masih ragu, apakah semua penambahan skuad itu akan mampu mencapai kesuksesan di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Co-owner Manchester United Joel Glazer berjanji untuk terus membangun skuad di jendela transfer mendatang demi menjamin kesuksesan tim di atas lapangan, setelah bursa transfer musim panas 2021 yang cukup sukses. Pengusaha Amerika berusia 54 tahun itu mengungkapkan kepuasannya pada pekerjaan transfer yang dilakukan oleh klub tetapi mengakui masih ada banyak ruang untuk perbaikan, membuat pihaknya bertekad untuk terus berinvestasi di pasar transfer. Selama bursa transfer musim panas 2021, Manchester United menginvestasikan hingga Rp2,43 triliun untuk membeli Jadon Sancho, Borussia Dortmund, Rafael Varane, Real Madrid, dan Cristiano Ronaldo, Juventus, selain mendapatkan Tom Heaton Aston Villa, secara bebas transfer. Dalam pertemuan dengan forum pertemuan fans yang digelar di Old Trafford, Joel Glazer yang hadir secara daring berkata, "Kami sangat senang dengan bisnis transfer musim panas kami. Kami selalu bisa berkembang. Selalu ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah selalu sukses di lapangan." Memang Manchester United telah memperkuat beberapa area di skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer selama musim panas, tapi mereka masih belum berhasil membawa pemain lini tengah sentral yang bisa mengupgrade opsi gelandang yang biasa di tempat Fred dan Scott McTominay. Leon Goretzka, Bayern Munchen telah memutuskan bertahan sementara Saul Niguez, Atletico Madrid pindah ke Chelsea. Selain keduanya, The Red Devils juga dikaitkan dengan minat pada Yves Bissouma, Brighton, dan Declan Rice, West Ham, dengan mereka diharapkan bisa mengambil langkah transfer di bursa transfer berikutnya. Hanya saja mengingat bahwa Manchester United belum mendapatkan satu pun trofi selama era Ole Gunnar Solskjaer, sejak Desember tahun 2018. Ini, masalah internal, MU yang bikin pusing Solskjaer. Manchester United mulai tampil angin-anginan di awal musim 2021/2022. Ada, masalah internal, yang diklaim menyulitkan manajer Ole Gunnar Solskjaer. MU baru saja menelan kekalahan ketiganya di awal musim 2021/2022. Cristiano Ronaldo DKK baru ditekuk Aston Villa 0-1 di Old Trafford, Sabtu tanggal 25 September tahun 2021, di pekan ke-6 Liga Inggris. Itu menjadi kekalahan kedua MU musim ini, bahkan dalam sebulan. Sebelumnya, Setan Merah kalah 1-2 dari Young Boys di Liga Champions, dan ditekuk West Ham United di Piala Liga Inggris. Situasi itu, menurut Manchester Evening News, karena Solskjaer karena punya masalah di lini tengahnya. Sang manajer butuh gelandang bertahan, namun sulit mendapatkannya. Di bursa transfer musim panas kemarin, MU sudah membenahi lini depan dan belakangnya. MU memulangkan Cristiano Ronaldo, memboyong Jadon Sancho untuk memperkuat sektor sayap, dan mempertahankan Edinson Cavani. Kemudian di belakang, MU juga memboyong bek sekelas Rafael Varane dari Real Madrid. Rekrutan itu dinilai masih kurang. Solskjaer diklaim butuh gelandang bertahan. Saat ini, gelandang bertahan murni MU cuma Nemanja Matic, namun sudah berusia 33 tahun. Adapun Fred dan Donny van de Beek masih inkonsistensi. Dan Solskjaer disebut mengincar Declan Rice dari West Ham. Declan Rice sendiri dipagari mahal West Ham. The Hammers kabarnya memasang harga £80 juta, atau sekitar Rp1,6 triliun untuk pemain 22 tahun tersebut. Sebelumnya, opsi merekrut gelandang baru sebenarnya terbuka di MU. Syaratnya, harus ada yang pergi dari lini tengah. Bruno Fernandes jelas bakal dipertahankan. Sementara Paul Pogba sebelumnya diberitakan bakal pergi, namun akhirnya bertahan. Gelandang Prancis itu kini malah berpotensi pergi dengan gratis di akhir musim, sebab kontraknya bakal habis. Selain itu, ada Fred dan Van de Beek, yang juga masuk opsi penjualan MU. Namun, Pogba berstatus gelandang serang. Alhasil, fokus MU bisa kembali terpecah, antara merekrut gelandang serang atau bertahan musim depan. Mengingat situasi pandemi, uang penjualan Pogba seharusnya bisa dipergunakan untuk merekrut Declan Rice. Namun jika Pogba pergi dengan gratis, mampukah MU merekrut Rice musim depan? Manchester United diminta pecat Solskjaer dan tunjuk Conte. Manchester United diminta untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer dari kursi pelatih dan menggantinya dengan Antonio Conte. Saran itu datang dari mantan penyerang Aston Villa,
Gabriel Akbon Lahor, ia ragu Solskjaer adalah orang yang tepat untuk membawa Man United meraih kesuksesan. Akbon Lahor pun meminta Man United untuk mencontoh langkah yang diambil Chelsea pada musim lalu. Ketika itu, manajemen The Blues memecat Frank Lampard dan menggantinya dengan Thomas Tuchel. Pergantian pelatih itu terbukti berujung sukses untuk Chelsea. Tim London Barat berhasil meraih gelar Liga Champions di akhir musim lalu. Jika saya di Manchester sekarang, akan mengganti Solskjaer. Chelsea melakukannya dengan Lampard, menyingkirkan legenda klub, mendatangkan Tuchel, dan lihat apa yang terjadi, ujar Akbon Lahor kepada Talksport seperti dikutip dari Metro. Man United sekarang perlu mengeluarkan Ole, berikan dia pekerjaan lain, bawa Conte dan dia akan mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain ini. Keraguan Akbon Lahor pada Solskjaer juga mengacu keputusan pelatih asal Norwegia itu dalam melakukan pergantian pemain saat takluk 0-1 dari Aston Villa pada akhir pekan lalu. Solskjaer butuh waktu lama untuk menggantikan Harry Maguire yang sudah pincang di lapangan dan malah memasukkan Edinson Cavani yang baru pulih dari cedera saat The Red Devils butuh gol penyama kedudukan. Sedangkan Jadon Sancho dan Jesse Lingard tidak dimainkan sama sekali. Nama terakhir jadi pahlawan kemenangan Man U saat mengalahkan West Ham United 2-1 di Liga Inggris, tanggal 19 September lalu. Saya hanya berpikir beberapa keputusannya tidak tepat, saya pikir Man U harus berani menyingkirkannya dan membawa Conte. Zinedine Zidane juga ada di sana untuk mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain ini, kata Akbon Lahor. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua, apakah Ole perlu diganti? Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, comment, and subscribe. Terima kasih.